Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Dalam kurungan video, kes fitnah sengaja bunuh Siti Sarah selesai. Suib maafkan pelaku, duit saman akan disalurkan ke tabung Palestin. Pelawak dan usahawan Suib meluahkan rasa syukur apabila kes fitnah membabitkan dirinya dan istri Alih Rama, Siti Sarah akhirnya selesai. Menerusi hantaran terkini di Instagram, Suib berkata, atas dasar ikhlasan, dia telah memaafkan individu yang dikenali sebagai Johan Dahani yang bertindak melemparkan fitnah terhadapnya dan arwah Sarah. Syukur hari ini dalam kurungan Rabu 10 Januari 2024 selesai sudah kes fitnah terhadap diri saya dan arwah Siti Sarah. Hampir 5 bulan dan hari ini semuanya telah pun terjawab. Fitnah kamu Johan adalah langsung tidak berasas dan tidak masuk akal. Tetapi atas dasar ikhlas dan profesional yang memaafkan kamu dan halalkan segala fitnah terhadap saya. Dalam pada itu Suib atau nama lengkapnya. Dalam pada itu Suib berkata, jumlah uang yang diterima daripada kes saman tersebut akan disalurkan kepada tabung amalan Palestin di bawah Yayasan Nur Jiwa. Untuk saman ini ada jumlah yang perlu dibayar, cuma saya tak boleh jelaskan berapa jumlah yang perlu dibayar. Hasil duit saman semua akan disalurkan tabung Palestin di bawah Yayasan Juri Jiwa. Dalam masa sama, pelakon pelawak berusia 40 tahun itu berharap kes sedemikian tidak akan berulang lagi pada masa hadapan selain jadikan pengajaran oleh orang ramai.